Start in front of bottom, now we're here. All right, here's the situation. We are at war. Champions of this realm can do nothing to stop us. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama di Razia Toys and Cosplay Channel. Siapa nih di sini yang masih ingat dengan film Shazam? Shazam merupakan film superhero yang diproduksi oleh Warner Bros dan DC, yang juga memproduksi film seperti Superman, Batman, dan Justice League. Setelah menunggu lama, sekitar 3 tahunan, akhirnya lanjutan dari film Shazam akan kembali hadir. Dan di video kali ini kita akan membahasnya. Film kelanjutannya ini berjudul Shazam Fury of the Gods, di mana trailer terbarunya baru saja dirilis. A lot has changed in the last few years. The wizard gave me superpowers. Shazam! And then everybody got superpowers. Film Shazam 2, Fury of the Gods ini akan mengisahkan kelanjutan petualangan seorang remaja yang mendapatkan kekuatan super dari penyihir tua melalui tongkatnya dan dibagikan kepada 5 sahabatnya. Dengan masih menggunakan konsep yang sama seperti film sebelumnya, yaitu action komedi. You are very menacing. I just want you to know that. Dalam trailer, kita melihat superhero dewasa Billy Batson mempertanyakan kemampuannya sebagai pahlawan, membandingkan dirinya dengan anggota Justice League dengan cara yang lucu. Dia tampak mengalami sedikit kesulitan dengan pahlawan super, dan dia satu-satunya yang menjaga semuanya tetap bersama. Take my powers back. You gave them to me, so you can take them back, right? I spent millennia searching for a worthy champion. You know exactly what must be done. Mungkin terbukti sulit karena beberapa wanita kuno yang sangat kuat memiliki tongkat yang dapat menyebabkan kerusakan yang sangat serius. Not survive this. You want these powers? Come get them! Hey, Khaleesi! Tidak banyak lagi yang diketahui tentang cerita di luar titik ini. Namun, trailernya sudah cukup untuk membangkitkan energi superhero yang sangat fantastis, di mana terlihat banyak monster atau bahkan raksasa naga yang membuat kehancuran di kota. Terlihat stadion dan gedung-gedung yang hancur dan runtuh, serta kekacauan di kota. Menandakan kalau film ini akan lebih seru, serius, dan menegangkan. Nah, itu tadi review dari trailer film Shazam 2 Fury of the God. Apakah film ini masuk dalam daftar tontonan wajib kalian juga? Tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu ulasan videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke sosial media kalian.